Apabila kes itu dirujuk kepada NGO seperti MRM, bagaimana proses untuk, kadang-kadang orang ni tak tahu. Orang nampak kerja-kerja NGO ni, kita rujuk, selesai masalah. Macam mana sebenarnya proses, katakanlah satu-satu isu tu diajukan kepada MRM, dan kata tadi MRM ada kerjasama rapat dengan mungkin Jabatan Mufti ataupun mana-mana Kementerian Agama ataupun apa-apa pun. Tetapi bagaimana proses satu-satu isu itu? Ya, mungkin orang nampak proses tu agak mudah, iaitu kes diterima dan terus-terus kami wawarkan. Tidak begitu. Kami selalu, dan ini perkara yang menjurus saya untuk memeluk Islam, iaitu skeptical mind. Skeptical mind. Contoh, saya bagi satu contoh, memandangkan kita mungkin sekarang ni hangat dengan isu semasa, saya bagi contoh isu gangguan seksual ataupun predator seksual dan sebagainya. Bila saya sebut sexual predators, saya merujuk kepada plural. Ada S kat situ. Bukan seorang, bukan dua, ramai. Okey, contoh ada pihak yang datang mengadu kepada kami. Mungkin dia adalah mangsa ataupun ahli keluarga. Dia mengadu, kata, okey, saya diganggu, sekian. Okey, kami terima. Kami akan meraihkan aduan dia. First thing adalah kami akan skeptikal. Qurhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buktinya. Now, di manakah bukti dia? Kalau dia kata ada bukti tapi tak boleh nak share. Kalau begitu kami akan kata minta maaf, kalau kami tidak tengok bukti, kami tidak akan menilai lebih lanjut. Bila diberikan bukti, kami, apa yang kami akan buat, memandangkan kami ada unit penasihat syariah kami, kami ada sekumpulan mereka yang pakar-pakar dalam bidang kefatwaan dan juga hukum hakam, kami juga akan rujuk pada mereka. Kami juga akan rujuk pada mereka yang pakar IT jikalau memerlukan forensik IT dan sebagainya, bagi mengesahkan kesahihan bukti terlebih dahulu. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa tak diserahkan kepada polis? Mereka yang bertanya begitu, kebiasaannya adalah mereka yang tidak pernah terlibat dalam kes-kes NGO, di mana kami kebiasaannya akan membantu pihak berkuasa dengan mengumpulkan bukti-bukti bagi pihak mangsa terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian bila kami dah mengesahkan kesahihan bukti itu, kami akan memastikan pula apakah hala tujuannya. Kami akan sudah tentu akan minta kepada mangsa untuk membuat laporan polis. Kami akan sediakan khidmat guaman kepada mereka. Tetapi jika kes itu adalah melibatkan orang biasa, maka kita kata dia adalah sesuatu yang agak straightforward. Tetapi apabila melibatkan mereka tokoh-tokoh yang kita kata terkenal dan sebagainya, maka perlu ada kita kata ada perancangan bagaimana untuk membantu mangsa. Kerana mangsa dalam keadaan trauma, mangsa dalam keadaan yang fobia, ya, pelbagai ugutan, ancaman kepada mereka, dan ada di kalangan mereka masih risau. Kerana risau bila diheret ke mahkamah, adakah akan ada orang yang akan membela mereka, kerana mereka tahu kos guaman itu tinggi. Maka di sini guaman kami, kami menyediakan khidmat guaman kepada mereka yang tidak mampu untuk kes-kes sebegini secara penuh. Kami sediakan untuk mangsa secara percuma, tetapi kami yang perlu membayar kepada peguam kami. Ya, maksudnya itu adalah duit daripada masyarakat yang menyumbang kepada kami, dan kami gunakan dalam cara untuk berdakwah, untuk membantu mereka. Bolehlah saya katakan sekurang-kurangnya ada 5, 6, 7 langkah-langkah sebelum kami sampai untuk membuat suatu keputusan.